Hello guys, Assalamualaikum dan selamat kembali di channel Abang Kok Di TV. Anda bersama saya Abang Kok Di. Pada video kali ini Abang Kok Di nak share dengan korang satu YouTuber yang korang pun mesti korang kenal. Di mana setahu Abang Kok Di apa yang Abang Kok Di buat kajian sikit. Dia buat YouTube ni awal bulan 1. Okay, dan dia aktif dan mendapat sambutan di musim PKP ni. Okey, kalau korang tahu channel YouTube dia iaitu Sugu Pavitra. Okey, dia ada buat tentang masakan dan juga tentang dia punya real life dia lah, tentang suasana rumah dia dan juga dia gunakan barang-barang yang ada dan dia okey, dia dapat sambutan netizen kita. Ramai yang berkongsikan tentang dia punya cara, dia punya percakapan jelas dan juga macam kau dibaca sendiri netizen kita cakap dia cara penyampaian dia lembut, jelas dan senang untuk kita faham. Dan lagi yang abang kau dirasa satu lagi yang menarik orang ramai untuk minat dengan channel dia adalah dia punya fasih berbahasa Melayu tu. Memang kalau kita dengar, kita tak tahu, kalau kita dengar tak tengok video, kita ingat dia Melayu. Okey, jadi itu tak, bukan asing lagi lah sebab nama pun orang Malaysia kan. Jadi dengan bahasa Melayu ni memang tak boleh nak nafikan lah. Okay, jadi apa yang kita dapat dekat channel dia ni, tak ada kamera digital, dia hanya menggunakan smartphone untuk rekod scene-scene masakan yang dia buat untuk dia upload kan, dikongsikan kepada peminat-peminat dia kat luar sana. Dan juga baru-baru ni dia ada dapat perhatian Perdana Menteri kita hantar kad ucapan dekat dia, dan Perdana Menteri kita bagi dia barangan-barangan masakan seperti minyak masak dan lain-lain lagi kalau korang boleh tengok di video yang terbaru dia. Dan juga Perdana Menteri kita bagi dia tripod. Wow, dia sendiri mengaku dia tak pernah menggunakan stand tripod untuk buat video. Okey, Abang Kok Di ada tengok juga video-video dia, dia hanya menggunakan tangan. Dan juga kalau dia buat scene yang untuk menggunakan dua tangan, dia husband dia membantu dia untuk merakamkan video. Wow. Jadi dia start bulan 1 dan sekarang dah bulan 5 dah hampir 500,000 subscriber. Wow. Banyak tu guys. Okey, jom kita tengok analisis dia dekat socialblade.com. Ini adalah third party punya ramalan lah, analisis untuk kita nak tengok berapa pendapatan YouTuber, Instagram dan semua lagi boleh kat situ. Jadi buat masa sekarang ni kita tengok untuk YouTuber dulu, kita tengok berapa income Sugu Pavitra dan juga subscriber dia range naik sebulan berapa. Okey, jom kita tengok. Okey, korang just buka socialblade.com. Lepas tu korang tulis saja kat sini channel Sugu Pavitra dan korang search. Okey, selepas dah naik macam ni korang pilih. Okey, sekarang ni kat sini abang tengok, abang boleh tengok dah banyak yang buat channel berasaskan nama Sugu Pavitra Official. Ni semua fake account ni. Sugu Pavitra fans pun ada, kosong subscriber. Okay, jadi kita klik yang dia punya main lah, yang atas ni. Okay, select channel. Okay, kita dah masuk guys, dia punya analisis dia. Okay, jom kita tengok. Okey, 72 video, subscriber dia 479, ni belum update lagi. Sekarang tadi Abang Kok Di ada tengok untuk tarikh yang Abang Kok Di upload video ni, dia 480,000 subscriber dah nak dekat 500,000. Wow, sebulan dari bulan 1 sampai bulan 5 dah nak 500,000 subscriber, maksudnya setengah juta lah. Okay. Okay, dia start buat YouTube ni Januari, 28 Januari 2020. Masa tu belum PKP lagi, maksudnya awal tahun ni. Okay, 72 video. Dan dia punya view dia saja, orang yang dah tengok keseluruhan video dia, kalau kita boleh tengok dekat atas ni, 13 juta. Oh,
orang dah tengok keseluruhan video dia. Okey. Dan juga pendapatan dia, estimate monthly earning dia. Okey. $2.3. Itu yang paling kurang lah. Kalau yang banyak $36 sebulan. Okey, nanti jadi berapa total dia, pokok dia akan tulis kat sini. Pokok dia akan convert, pokok dia ambil yang anggaran saja. Okey, ini pendapatan dia sebulan. Okey, dia tak tahu sebab kita tak tahu lagi berapa pendapatan dia sebulan yang sebenar sebab dia punya subscriber naik mendadak. So, ramai dia analisis ni pun just bagi yang lama, dia tak update real life, maksudnya dia tak update live, kita tak boleh tengok betul-betul. Okey, sebab pokok dia tengok sebelum ni 300,000, tengok semalam 400,000, tengok hari ni dah dekat 480,000. Memang cepat subscriber dia naik. Kalau kita boleh tengok dekat sini, okey, subscriber dia naik ikut dia punya bulan 5 ni. Nampak sehari naik dekat 20,000-30,000 subscriber sekali naik. Okey. Daily average dia 11,000 lah subscriber naik. Naik sampai sekarang, Bang Kodik rasa tak tahulah berapa akan naik lagi. Okey. Jadi itu sajalah Bang Kodik rasa kalau kita nak sharekan dalam social blade ni. Jadi apa yang kita boleh dapat dekat channel ni, yang kita boleh ambil dia sebagai kita punya semangat untuk kita nak jadi YouTuber baru kat luar sana. Dia hanya menggunakan smartphone untuk merekodkan video. Okey, yang itu pertama. Bang Kodi pun sendiri sampai sekarang Bang Kodi buat video hanya menggunakan smartphone. Editing Bang Kodi juga menggunakan smartphone. Okay, Bang Kodi memang dulu pada asalnya Bang Kodi memang expert. Bang Kodi ada IT apa? Bang Kodi pun sendiri dalam bidang IT. Jadi dah lama tinggalkan komputer. Bang Kodi malas Bang Kodi gunakan handphone sebab senang. Korang ada smartphone, korang boleh bawa kecil saja. Kalau korang boleh letak dalam poket, korang boleh bawa ke mana, ke sana ke sini. Okay, dan juga editing pun Bang Kodi menggunakan smartphone juga sebab senang, kita boleh edit dekat mana-mana sambil baring, sambil terbang, sambil duduk dalam kereta ke, korang boleh edit video korang. Tu yang Bang Kodi pilih smartphone untuk edit, tapi just untuk basic saja. Jadi tak ada mustahil kalau korang yang ada smartphone nak buat YouTube. Okey, yang tu pertama. Yang kedua, korang kena minat untuk menjadi content creator. Maksudnya korang minat untuk buat video dan korang minat edit, korang upload semata-mata untuk minat korang. Jangan korang anggap korang buat YouTube untuk korang nak dapatkan duit. Jadi itu takkan ke mana-mana. Okey, maksudnya korang kena ada minat. Benda ni korang anggap benda ni sebagai hobi. Kalau benda tu korang tak ada, memang susah sikit korang nak teruskan. Okey, jadi anggap content creator ni ataupun YouTuber ni sebagai hobi korang. Jadi Bang Kodi pun memang dari dulu lagi memang Bang Kodi suka buat video. Dari sekarang Bang Kodi fikir Bang Kodi buat video, Bang Kodi sharekan kepada sahabat-sahabat Bang Kodi kat luar sana lah. Okey, dan yang ketiga kita boleh tengok di channel ni, dia konsisten. Dia post video dia masakan setiap, maksudnya tak putus. Dalam seminggu dia ada post 1, 2 ataupun 3 video. Jadi kita kena konsisten juga post video kita. Korang kat luar sana, kalau korang nak jadi content creator, korang pasangkan niat dulu untuk apa yang korang nak buat, untuk korang nak sharekan kepada sahabat-sahabat kita kat luar sana. Okey, yang pasti konsisten dan jadi diri sendiri. Okey, tak kisahlah apa yang korang ada, smartphone pun tak mustahil korang nak jadi YouTuber berjaya ataupun korang nak jadi content creator dan sebagainya lah. Okey, so setakat ini saja perkongsian Bang Kodi. Bang Kodi rasa itu sajalah yang Bang Kodi dapat sharekan kepada korang kat luar sana. Jadi support channel Bang Kodi untuk Bang Kodi terus buat video untuk menghilangkan bosan korang. Okey, korang tekanlah butang subscribe kat bawah ni, butang merah. Okey, kita berjumpa guys di next video. Okey, buat persiapan raya, jangan terlalu berseronok, jaga jarak dan jaga kesihatan. Ingat kita masih belum bebas lagi daripada COVID-19. Okay, kita berjumpa lagi guys di next video guys. Assalamualaikum guys.